untuk beramal ibadah itu. Nah, kalau sembahyang yang fardu daripada satu waktu ke satu waktu. Okay. Kalau sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat ini ke sembahyang Jumaat minggu depan. Kalau puasa Ramadan tahun depan atau Ramadan tahun ini. Nah, itu. Nah, itulah ya. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menebus segala usul-usul perbuatan-perbuatan maksiat kita, usul-usul itu walau selagi tak dibuat usul besar. Tuan-tuan, apa dia tahu usul besar ni? Belah mendedahkan aurat itu. Ataupun kalau tak ada aurat pun berpakaian tetapi telanjang. Pakai memang tudung semua siap, tapi bentuk badannya Allah. Kita tengok pun macam bukuih nangka. Nangka lagi cantik bukuih daripada dia. Satu, dua. Yang ketiga, perlakuan pula. Banyak orang bertuduh, tapi perlakuan dia. Jadi apa pandangan tuan-tuan? Orang pakai tudung tapi terkinya-kinya dalam gelap malam. Apa pandangan tuan-tuan? Tuan-tuan pun pelik. Bukan rasa pelik, mungkin rasa rasa mual, rasa meluat, rasa menyapah. Sepatutnya kalau dah begitu penampilan kita, kenapa kita nak masuk ke tempat-tempat macam tu orang? Walaupun hanya dengan tujuan nak promosi, nak lancarkan produk menutup aurat. Kenapa tak lancarkan di masjid? Kenapa tak lancarkan di surau? Kenapa tak lancarkan di tempat-tempat yang lain? Banyak tempat kita boleh buat. Kenapa nak dilancarkan di Kalabu Malami? Ingat kalau Tasi Pramili hidup pun pening. Tasi Pramili hidup pun pening. Syawal pun tak pernah masuk Kalabu Malami. Yang masuk Kalabu Malami ni ya, apa dia? Apa ni Ramadan dengan ni apa ni Muharram dengan Safar. Muharram dengan Safar yang masuk kalau malam ni. Syawal tak pernah masuk tu. Walaupun Syawal tu dah kaya dah, jadi orang kaya lah. Tapi ada Syawal masuk ke malam. Tak ada. Nak buat masjid kesyukuran pun ada dia buat di kalau malam ni, tak ada buat di rumah dia. Di kampung pening-pening lah. Jadi di situ pun kita dah nampak Allah. Kita dah nampak kebaikan ni. Biarlah kena dengan tempat dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Selagi kita tak buat dosa besar. Dosa besar tu tuan-tuan. Walaupun bukanlah dalam tujuh dosa besar yang Nabi sebut, tapi perbuatan kita itu sebenarnya tempat orang buat dosa besar. Orang minum kat situ, orang berpoi-poi kat situ, orang berpuluh cium kat situ. Allah, sesuai ke kalau akak fikir, sesuai ke kita nak lancarkan produk, lancarkan kita punya barang-barang jualan kita yang untuk orang, lepas tu dibuat pula dengan tarian-tarian yang Allah. Kalau wakak ada anak wakak terlibat tu, tolong nasihat. Minta ampun kepada Allah SWT. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan mereka ini semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wataala, supaya mereka isaf. Ya. Ini tuan pilih kita isaf pun dia suruh pegawai dia buat penyataan minta maaf. Kacau ini ketul. Kita toke, kita lah minta maaf. Kan? Kalau macam kata akak lah, akak pergi beli barang. Barang tu dah rosak. Barang tu dah tak elok. Akak pergi jumpa balik. Pergi kedai. Tanya apa macam ni barang. Toke kata, cakap dengan toke, cakap dengan anak buah dia. Pergi telah minta maaf. Sampaikan maaf aku pada customer. Boleh ke macam tu? Toke tak cakap minta maaf, yang cakap minta maaf ni pegawai dia. Kitangan dia. Boleh ke macam tu? Dia sebenarnya tak isap. Tak rasa diri pun, rasa diri bersalah. Nak Ramadan ni. Kalau kita sebelum Ramadan pun
dah macam tu pun, macam mana kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ni syahrul, dia panggil syahrul sabri wal maghfirah, bulan kesabaran dan bulan ta'am, sabr, syahrul rahman was sabri wal maghfirah, bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan kesabaran. Jadi kesemua-semula apa yang timbul dari apa yang kita lihat, mudah-mudahan Allah SWT akan memberi hidayah kepada kita semua insyaAllah. Jadi sampai dari situ yang bersurat 162, maka habislah tamatlah pengajian kitab kita, kitab Syarahul Ummatin Muhammadiyah, keseluruhannya sejak tahun 2010, akhir 2010 sampailah ke tahun 2018 malam ini, malam 15 Jamadul Akhir 14.39 persamaan 2 Mac 2018 Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan lebih kuat terima kasih kepada Tuan Kursi Zainal yang berbuat untuk isi-isi dan ilmu di dalam kitab ini disampaikan sehinggalah ke khatam akhir, selesai kitab ini, kita kongsikan ilmunya, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sabar, daripada mula-mula dulu, kadang-kadang saya lambat, kadang-kadang saya terlewat, sabar menanti, sabar menunggu, tak ada komplain-komplain, jadi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaflah sepanjang pengajian kitab kita ni ada kekurangan, ada kesilapan, ada kesalahan yang sama ada sengaja ataupun tak sengaja, jadi saya mohon ampun dan maaf, terutamanya yang pertama-tama sekali kita mohon sama-sama mohon maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau-kalau baik apa kita buat ni ada cacat celanya, kita mohon maaf, mohon ampun dan maaf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana isi kandungan kitab ini banyak di dalamnya hanya hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kita maaf dengan Nabi SAW kalau ada uraian-uraian itu mungkin bukan itu yang dimaksudkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sama-samalah bermaaf pada saya, mohon maaf daripada tuan-tuan, dan tuan-tuan pun mohon maaf daripada saya, saya pun maaf daripada tuan kurangan dalam penyampaian, tuan-tuan pun mohon maaf daripada saya sebab banyak di antara tuan-tuan yang menjadi mustamiyamu mendengar je, kitab tak bawa, kitab beli tapi tak bawa, duduk dengar je, tapi saya bersangka baik mungkin balik rumah buka kitab pulang kaji balik mungkin lah gitu. Jadi sama-samalah kita bermaafkan hari baik pulang baik ini. Jadi insyaAllah kalau pada umur kita pada bulan depan kuliah kita akan diteruskan pada pada 6 April 2018 Mesir. Jadi setelah saya berfikir, saya menimbangkan, memang beberapa bulan yang sudah ada saya terangkan, jadi saya mengambil keputusan untuk membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebuah kitab hadis. Kitab hadis ni memang biasa kita dengar mana-mana sebenarnya, tetapi kita bawa dalam bentuk yang sedikit berbeza lah, iaitu kitab hadis 40, Al-Arba'un fi mabani Islam wa qawaidil ahkam, hadis yang di kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullah. Nah, ini bawah kitab ini. Nah, yang ni kalau yang saya putuskan yang ni lah, ini lah kitab dia. Jadi kitab ni pun putuskan boleh putuskan kan, kalau tuan-tuan ada yang nak, nanti kita boleh putus-putus kan, bila putus dia agak di luar silap-silap dia mingit je. Kalau tak salah saya tengok-tengok sini dia boleh sampai harga RM5 sahajalah, tak berat sangat. Kalau macam saya pakai combining lah, kemas sikit, tapi kalau tu pulang pada tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan tak nak combining dan pakai yang biasa boleh, kita boleh buat, kalau yang akan kitab lah. Jadi insyaAllah kita akan mula pengajian kitab hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah ni,